Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yattami'una fi baitin min buyutin la yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum ila khaffan 'alaihimul malaa'ikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa tanazzalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yata'allamun al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasu bainahum, mereka mentadarusnya. Syekh Utsaimin katakan bahwa tadarus Qur'an ada dua bentuk. Pertama, tilawah, baca biasa saja. Yang disebutkan Rasulullah, mereka akan dapatkan pahala satu huruf 10. Tadarus kedua adalah mereka tidak hanya sekedar membaca, tapi mereka memahami makna yang terkandung di dalamnya. Semoga didapatkan. Yang ini lebih utama daripada sekedar membaca saja. Mulia ta'allamun al-Quran wa tadarusu bainahum illa khaffan 'alaihimul malaikah. Kecuali malaikat akan mengepakkan sayapnya. Lalu mendoakan mereka. Wa tanazzala 'alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka itu ketenangan. Maka itu jangan salah paham dengan ketenangan ini. Sebab kadang-kadang majelis ta'lim itu adalah obat tidur paling nikmat di dunia. Jadi kalau ada orang sakit yang susah tidur, berobat kemana-mana tak bisa, dibawa aja majelis ta'lim, insyaAllah itu. Baru amma ba'du sudah tertidur. Kalau di hotel bayar 30 juta, orang tak mau tidur sambil duduk. Tapi majelis ta'lim dengan gratis, dia bisa tidur sambil duduk. Padahal kita sudah tidur satu hari, kalau menurut nasihat dokter 8 jam ditambah 2 jam majelis ta'lim. Ya, tapi insyaallah nanti Allah kasih tidur yang panjang, tidak ada satupun yang bisa bangunkan hatta trompet tahun baru, kecuali trompet hidup baru akan bangun nanti. Ya, tunggu saja saat. Tapi saya harap pagi ini jangan tidur dulu lah. Ya. Kemudian wa tanazzala 'alaikumus sakinah wa ghasiyatumur rahmah, diturunkan rahmat. Dalam satu riwayat disebutkan para malaikat mengepakkan sayapnya, berbondong-bondong ke majelis-majelis yang dibacakan kitabullah dan sunnah Nabi, lalu mendoakan orang yang ada di dalamnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat doa malaikat di pagi hari, yakni doa agar kita diampuni oleh Allah Subhanallah. Kemudian pagi hari ini kita berbicara tentang tiga golongan yang dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ini saya ambil dari Muqaddimah Qawaidu Arba'ah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau berkata di dalam muqaddimah kitabnya, risalahnya, bismillah, i'lam arsadakallahu ta'ala lita'atihi. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah. Ini merupakan iqtida'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'an li kitabihi. Pengamalan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkatannya akan terputus. Dan ungkapan bismillah mengandung makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau makan, biasanya makan minum, kita disuruh baca bismillah saja. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau kita baca bismillah, berarti kita menyebut seluruh nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna. 99 nama yang diberitahu, tetapi ada nama yang tidak diberitahu. Kalau mau tahu namanya juga tak diberitahu, bagaimana mau kasih tahu? Ya?
Ada yang tak diberitahu. Karena Rasulullah berdoa, ya Allah, aku bermohon dengan namamu yang engkau ajarkan pada hambamu dan dengan namamu yang tidak engkau ajarkan padanya. Maka ketika kita menyebut bismillah dengan nama Allah, tapi kalau kita mengkhususkan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu pengkhususan lagi jadinya. Allah sebutkan kita memulai setiap kitab Allah bismillah. Hanya saja para ulama ikhtilaf apakah bismillah itu masuk dalam Al-Fatihah atau bismillah itu tidak masuk dalam Al-Fatihah. Syekh Utsaimin berpandangan untuk mengatakan bismillah masuk dalam Al-Fatihah, maka itu perlu dalil yang tegas. Karena setiap surah juga pakai bismillah. Maka itu kata beliau, kadang-kadang dijaharkan, kadang-kadang disirkan. Semoga umat Islam tidak perang gara-gara bismillah. Ya. Kalau masih juga berselisih gara-gara bismillah, betapa terbelakangnya kita dan jauh terbelakang lagi. Ya. Jumudnya kita. Keadaan demikian. Bismillah dengan nama Allah, tawakal. Di situ makna tawakal. Di awal pekerjaan kita tawakal, di tengah tawakal, sampai akhir kita mesti tawakal. Kadang-kadang kita tawakal itu baru terakhir. Sudah berusaha sana kemari, keliling, tak ada juga obatnya, mulai tawakal. Sudahlah, tawakal sajalah lagi. Tawakal saja. Jalan terakhir tawakal. Tawakal dari awal. Dari awal kita tawakal kepada Allah. Kita mulai dengan bismillah. Dimulai beliau, ini para ulama. Kemudian beliau katakan, i'lam. Kalimat bahasa Arab, apabila dikatakan i'lam, ini bermakna kul mutahayyian mutafahiman. Kun mutahayyian mutafahim. Jadilah engkau orang yang tenang untuk mendengarkan apa yang ada di berikut ini. Mutafahim. Engkau akan diberikan. Semoga engkau diberikan oleh Allah kepahaman. Karena banyak orang kadang-kadang hadir juga di dalam majlis ilmu, akan tetapi mereka tidak diberikan kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka duduk dan hadir di dalam majlis ilmu, mereka tidak menduduk dengan tenang. Ketika dibacakan kepada mereka kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sibuk dengan bacaan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang seperti ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ahasibannasu ayyuraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia iqtaraba lin-nas hisabahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun? Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amalan mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Akan tetapi mereka berpaling dan lalai. Mengingat kematian. Apa tanda-tanda mereka? Ma ya'tihim min zikri min rabbihim muhdas illa istama'uhu wahum yal'amun. Tidak dibacakan kepada mereka satu ayat suci Al-Quran pun yang baru. Kecuali mereka mendengarnya dalam keadaan bermain-main. Di ujung ayat lagi disebutkan oleh Allah, lahiyatan qulubuhum. Pada ayat berikutnya, lahiyatan qulubuhum wa asyarrun najwa. Hati mereka dalam keadaan lalai dan mereka berbisik-bisik. Perhatikan ayat ini dalam surah Al-Ankabut. Kalau tidak Al-Anbiya, Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Jelaskan demikian, singgungan kepada Allah. Dari Allah berikan kepada kita gambaran kepada kita tentang bagaimana adab dalam majlis ta'lim. I'lam, perhatikanlah, ketahuilah kalian. Arsyadakallahu ta'ala li ta'ati. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan engkau agar engkau dapat mentaati Allah dengan petunjuk itu. Kita tidak bisa taat kecuali dapat hidayah Allah. Orang sehat banyak, Pak. Tapi berapa orang yang tak bisa hadir pada subuh hari. Solat yang paling berat bagi orang munafik, subuh dengan asar. Paling berat itu. Asar itu waktu tidur betul itu. Pulang kantor, pulang kerja, capek. Biasanya solat bisa tinggal. Namun olahraga tak bisa tinggal itu, Pak. Karena sudah jadwal olahraga. Kalau solat tak terjadwal itu. Tak ada jadwal. Kapan-kapan ingat saja. Manusia kan kadang-kadang aneh. Kadang-kadang ke taklim itu karena hari hujan, dia tak bisa datang taklim. Ditanya, dia punya motor tak? Punya. Kenapa dia tidak beli jaket hujan? Kok bisa beli motor, tak bisa beli jas hujan untuk taklim? Kan aneh. Motor bisa dibeli,
jas hujan saja tak bisa beli untuk taklim. Kalau dia jual aja roda motornya, ban motornya, dia sudah bisa beli jaket. Tapi dia tetap tak bisa taklim. Coba lihat. Taklimnya, karena itu menghidupkan kita. Manusia itu hidup dengan hatinya. Hati itu hidup dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Apabila orang yang tidak menghidupkan hatinya, sampai orang Arab bersair, ya khadimal jismi kam tasqali khidmatihi atatlubu ribha mimma fihi khusran. Wahai orang-orang yang menjadi hamba bagi jasmaninya, semuanya untuk kesehatan, untuk kesehatan, semua jasmani yang dipikirkan. Atatlubu ribha, apakah kalian menyangka kalian mencari keuntungan? Mimma fihi khusran, kam tasqali khidmati, berapa banyak kesedihan yang telah kalian derita karena kalian terlalu memikirkan kepentingan jasmani. Sakit tidak bisa dielakkan, sudah berobat hilang sakit ini, sakit satu lagi, habis ini sakit lagi, akhirnya keluhan ganti semuanya. Ada kesedihan dalam hidup kita hanya kepentingan jasmani. Perhatikan, lalu dikatakan apakah kalian menyangka kalian mendapatkan keuntungan padahal yang kalian dapatkan hanyalah kerugian? Aqbil ala ruh, maka berubahlah, utamakanlah kehidupan rohmu, karena engkau hanya disebut manusia kalau ruhmu hidup, jiwamu hidup, dan tidak ada yang bisa menghidupkannya kecuali kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam arsadakallahu ta'ala li ta'atihi, bahwa ta'at kita juga itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan ketaatan. Berapa banyaknya orang-orang ingin ta'at tapi tidak bisa ta'at, dia tidak dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita berharap agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat petunjuk Allah dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena golongan manusia yang celaka adalah orang-orang ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak mendapat petunjuk Allah. Orang-orang yang sesat, mereka ingin taat kepada Allah, akan tetapi tidak di atas petunjuk Allah. Lalu beliau berkata setelah kalimat ini, beliau kata, semoga Allah menjadikan kalian orang-orang mubarakan aynama kunta, orang-orang yang diberikan kebahagiaan, orang-orang diberi keberkatan, mendapatkan keberkatan dimanapun kalian berada. Ini tradisi para ulama, apabila nulis-nulis kitab, dia selalu mendoakan agar orang yang membacanya, orang apanya mendapatkan petunjuk dari Allah. Lalu beliau sebutkan, semoga Allah menjadikan kalian mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza iznaba istaghfara fa inna haula'i thalasa 'unwan syah'ada. Kata beliau, semoga juga Allah menjadikan kalian orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, apabila dia diberlakukan dosa dia beristighfar. Tiga golongan ini adalah orang-orang yang dijanjikan dengan kebahagiaan oleh Allah. Imam Ibn Qayyim katakan, tujuan manusia dalam hidupnya yang ia kerjakan itu, usaha yang ia lakukan, apapun tindakan yang ia lakukan, pada hakikatnya hanya untuk satu tujuan hidupnya, memberikan ketenangan dalam jiwanya. Ketika dia merasa bahwa pangkat, jabatan, kedudukan itu adalah hal yang bisa menenangkan, membahagiakan dirinya, mereka memburu pangkat, harta, jabatan, kedudukan, mereka akan berkorban untuk itu semuanya. Bahkan kadang-kadang tidak jarang orang mengorbankan kehormatannya hanya untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan. Tapi ternyata setelah mereka mendapatkan jabatan dan kedudukan, mereka tidak tenang. Bahkan mereka menyangka bahwa apabila mereka menjadi orang yang memiliki jabatan dan kedudukan, mereka menjadi orang yang berkuasa, kuat. Pada hakikatnya mereka jadi orang yang lemah. Coba bayangkan, Pak. Dulu dia
Bawa mobil bisa sendiri, buka mobil bisa sendiri. Setelah dia jadi pejabat, mobilnya saja dibukakan orang. Dibukakan. Kadang-kadang HP-nya pun ada orang lain yang megang. Tasnya pun orang lain yang ngangkatkan. Betapa lemahnya dirinya. Dulu dia bisa berjalan kemana-mana sendiri. Setelah dia menjabat, ada yang dikawal. Tambah ciut. Dulu rumahnya tidak ada yang menjaga. Hari ini ada yang menjaganya. Bukan teman. Lihat para sahabat ketika dapat itu, mereka sendiri. Abu Bakar Siddiq begitu jadi khalifah, ada orang yang mau mengambil, setiap kali dia megang unta, lepas talinya, dia turun, naik lagi ambil tali itu, naik ke kang unta, terus jatuh begitu, sampai orang berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau tidak suruh kami mengambil kekangan unta itu? Apa kata beliau? Kekasihku tidak membolehkanku minta tolong pada orang yang apa yang aku bisa kerjakan. Kekangan unta. Bayangkan. Maka itu perlu kita pahamin dia. Nah, ada orang menyangka bahwa kalau dia ternar, dia terkenal, itulah sumber kebahagiaan dia. Senang hatinya dikenal oleh setiap orang. Di mana-mana dia dikenal orang, dia senang. Tapi semakin dia dikenal orang, justru semakin dia tak tenang. Bayangkan kalau dia terkenal, setiap pergi ke bandara, orang minta tanda tangan dia. Baru mau makan, orang minta tanda tangan lagi. Kapan dia selesai makannya? Kapan dia nak berangkat? Sebab orang, dia orang yang terkenal. Dia mau makan di warung-warung biasa, malu. Kenapa? Dia terkenal. Susah. Maka itu para ulama, kita tidak berusaha menjadi orang yang terkenal. Kata Imam Ahmad, aku sangat disulitkan dengan dikenalnya orang. Kalau dapat aku tinggal di tempat yang terpencil. Mereka cari kebahagiaan dengan mengingat Allah. Maka itu kata Imam Qayyim, orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan jalan yang demikian, mereka seperti orang yang sakit tapi salah pakai obat. Dia sakit kanker pakai salep kulit, obat kudis, mana bisa sembuh. Dia ingin dapatkan ketenangan. Tidak ada jalan ketenangan itu kecuali dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Islam bin Taimiyah katakan, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Wa man lam yadkhul jannatad dunya wa man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apakah surga dunia itu? Ketenangan di dalam beribadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu surga dunia, itu kenikmatan dunia. Tenang dia dalam taat kepada Allah. Tidak ada dia takutkan dengan apapun keraguan. Tidak ada lagi di dalamnya. Subah tak masuk di dalamnya. Dia berada dalam ketenangan, dalam ibadah kepada Allah. Kita yang ingin coba masuk ini dah. Kita yang ingin berusaha masuk ke sini. Maka perhatikan ibadah kita. Coba kita nilai. Ibadah, syarat diterimanya dua. Ikhlas, ittiba. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan mereka kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tak? Ikhlas itu dimaknakan pertama membersihkan sesuatu dari kotoran, dan ikhlas itu bermakna kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama. Hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain dari amalan kita. Maka lawan dari makna yang pertama ini adalah syirik besar. Makna yang kedua, ya, tidak menjadikan selain Allah atau akhirat itu sebagai motivasi amalan. Kadang-kadang, Mbak, sebagian tempatnya kalau dia mau pergi taklim, majelis taklim, dia nengok orang dulu, Pak. Dia lewat masjid, dia tengok ada orang. Kalau tak ada orang, dia muter lagi. Yang satu datang lagi, tengok belum ada orang, muter. Akhirnya semuanya tak ada yang masuk masjid, muter aja keliling masjid. Dia ta'lim kena orang, nengok orang, banyak ada orang. Motivasi kita harus dihilangkan
selain daripada akhirat dan selain Allah. Lawan dari yang kedua ini adalah syirik kecil. Lawan makna yang pertama, syirik besar. Syirik besar, engkau memalingkan satu bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini bentuk peribadatan. Apakah dalam cinta, apakah dalam ketaatan, apakah dalam doa, ya. Ini syirik besar, seperti disebutkan bahwa syirik besar dalam doa, fa iza rakibu fil fulki da'ullah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bari izahum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang yang besar, mereka hanya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, falamma najjahum ilal bari, tatkala mereka kami selamatkan sampai ke daratan, izahum yusrikun, seketika mereka menserikatkan Allah. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi syirik dalam maksud dan tujuan. Tujuan hidupnya tidak ada lain dari amalannya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an Karim, "Man kana yuridu hayata dunya wa zinatahan wa fi ilaihi ma'amalu fi hawa wa fiha la yubkhasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu orang ingkar, orang apa, semuanya kami berikan, "wa fi ilaihi ma'amalu fiha." Kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia, dan mereka di dunia tidak akan pernah kami rugikan, kata Allah. Tak kami rugikan. Tapi ayat 16-nya dalam surah Hud ini Allah katakan, ulaika allazina salaum bil akhirah ila an-nar. Orang yang mencari dunianya untuk dunianya, tidak ada lagi di akhirat kecuali neraka saja. Sebagian lagi demi menyenangkan hatinya, mereka melakukan syirik kepada Allah dengan mengambil pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mentaati itu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah membacakan ayat ini, Adi bin Hatim baru masuk Islam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'budahum." Kami tidak mengibadati mereka. Lalu Rasulullah katakan, "Bukankah rahib itu, pendeta itu apabila terkadang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian ikut mengharamkannya. Mereka juga menghalalkan apa yang diharamkan, kalian menghalalkannya." Artinya, kalian mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan, "La ta'ata fi ma'siyatillah. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatillah." Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Sebagian lagi melakukan kesyirikan dalam kecintaan, waminan nasi mayatakhidhu min dunillahi andad yuhibbunahum kahubillah. Ada golongan manusia yang mengambil sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, mereka cintai sesuatu itu sama dengan menyintai Allah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman sangat cintanya kepada Allah. Sedangkan syirik kecil disebutkan oleh nas, oleh para ulama kita, ma'ata fi an-nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila hadd syirk al-akbar. Apa yang disebut dengan lafaz syirik tetapi dia belum sampai kepada syirik besar, seperti riya, bagian dari syirik kecil, bukan definisi syirik kecil. Riya syirik kecil, menggantungkan jimat. Kalau dia yakin bahwa jimat itu hanya perantara, tapi kalau dia sudah bergantung pada jimat itu sendiri, tidak menganggap itu sebagai perantara lagi, kalau tidak ada jimat itu, maka dijatuh kepada syirik besar. Man ta'allaqa tamimatan faqad asraka. Siapa menggantungkan jimat, dia mensyirikkan Allah. Ya, banyak lagi hal perkara lain, tapi kita tidak masuk bab yang demikian. Tapi ini gambaran manusia. Kita kaji yang pertama. Orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur akan nikmatku, aku tambah nikmat itu. Apabila engkau engkar, ingat azabku amat pedih. Syukur memiliki tiga rukun. Yang pertama, hati mengenal pemberi nikmat. Ma'rifah. Kita mengenal pemberi nikmat. Yang kedua, selalu menyebut pemberi nikmat. Yang ketiga, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Perhatikan,
Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Allah lah. Tidak ada yang mampu menciptakan. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Allah berikan semuanya. Penciptaan kita baik. Mata kita pas di depan. Kalau satu di depan, satu di belakang, sebenarnya cukup lumayan sehingga kaca spion itu tak perlu pakai lagi kan. Tapi jelek manusia hidup seperti itu. Atau seperti ayam aja kiri dan kanan. Ya, juga jelek manusia. Allah ciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Sejelek-jelek manusia kalau berkumpul dengan jin, dia paling ganteng. Jangan terpengaruh dengan jin dan jun, itu film. Film ya jinnya cantik-cantik saja. Ya. Yang aslinya jin tak cantik. Makhluk paling baik itu manusia. Allah ciptakan sempurna. Ketika Allah buat batasan di dalam tubuh kita saja, itu tanda kesempurnaan ciptaan Allah. Dibuat batasan itu menunjukkan kesempurnaan. Coba bayangkan, kalau gigi kita ini dua sajalah, tumbuhnya kayak jenggot terus panjang. Yang di atas ini, yang di bawah juga naik ke atas. Bagaimana kira-kira muka kita? Kalau sempat semua gigi tumbuh macam itu, tak ada bentuk kita. Subhanallah. Sempurna penciptaannya. Ya. Begitu Allah beri nikmat kepada diri kita. Tetapi ini, adakah kita memuji Allah? Berapa kali kita memuji Allah? Malah manusia tidak pernah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seluruh yang ada di langit dan bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Mereka yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, memuji Allah apa yang ada di langit dan bumi. Manusia tidak memuji Allah. Kadang-kadang mereka memiliki jiwa yang kerdil di antara bangunan yang besar. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya kecil. Ketika mereka berada di atas, di antara gedung-gedung yang tinggi. Kenapa? Ketika mereka berada di antara gedung yang tinggi, mereka sibuk memuji pembuat gedung. Mereka lupa memuji Allah. Wallahi, ini ta'anti, ini siapa arsiteknya, semuanya dia puji, dia kagum. Tapi dia tidak pernah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berada dalam kekerdilan jiwanya, di saat dia berada di antara gedungan dan bangunan yang tinggi. Kita tahu Allah memberikan nikmat. Allah memberikan semuanya kepada kita. Kalau orang saja memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan rumah kepada kita, memberikan fasilitas apapun kepada kita, berapa besar jasanya bagi kita, kita selalu menyebut namanya. Kalau ada orang namanya umpamanya Ahmad, kita kenal, bapaknya baik, yakinlah watak setiap orang, dia mesti menyebut orang yang selalu membantunya. Selalu menyebutnya kalau tersebut nama. Bagaimana dengan Ahmad? Dia teringat orang yang pernah membantunya namanya Ahmad. Dia ngulang lagi. Oh iya dia yang itu baik. Padahal mungkin Ahmad yang lain. Tapi begitulah dia asal sebut nama itu. Selalu mengenangkan dirinya. Dia menyebut, mengulang lagi kebaikannya. Sekarang bagaimana dengan Allah? Berapa kali kita memuji Allah? Berapa kali kita menyanjung Allah setiap hari? Kadang-kadang kita memang lalai memuji Allah. Kadang-kadang dalam pujian pada yang lain, kita lupa menyebut insyaAllah dan barakallah. Sehingga anak kita bisa kena ain, Pak. Jadi kalau ada orang memuji, anak ini cantik, ini, suruh katakan masyaAllah. Kalau bukan sebut masyaAllah, jangan-jangan anak kita kena ain nanti. Ya. Bukan ain itu disebabkan hanya karena pandangan dengki dan iri, tapi ain juga bisa disebabkan oleh rasa kagum yang berlebihan, tapi lupa menyebut nama Allah. Masya Allah, ini kehendak Allah, barakallah. Maka kalau kita punya anak, kalau kita ingin memujinya, sebut aja Masya Allah, pintar anak Abi. Barakallah, masya Allah ini semua karena Allah. Barakallah, semoga Allah memberkati dia. Tetaplah itu pada dirinya. Ucapkan yang seperti itu. Kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ditambah nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu memuji pemberi nikmat.
Setelah itu menggunakan nikmat. Allah ciptakan kita dalam sebaik bentuk. Allah beri hati, Allah beri pendengaran. Dengan tujuan apa? Agar kita mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardu minal aqwali wal af'ali batinati wa zahira. Suatu kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perkataan maupun perbuatan, ini ibadah. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, coba periksa ibadah kita. Sudahkah ibadah kita ini berjalan menuju kesempurnaan? Syarat terimanya tadi, ikhlas dan ittiba. Rukun ibadah, tiga. Cinta, harapan, takut. Orang mukmin harus mengibadati Allah dengan cintanya, dengan harapannya, dengan ketakutannya. Cinta, harapan, dan takut seperti seekor burung yang terbang. Apabila seekor burung terbang tanpa kepala, hanya dua sayapnya, seperti orang beribadah hanya dengan harapan dan rasa takut, tidak ada cinta di dalamnya, dia tidak sampai terbang. Ada orang hanya dengan rasa cintanya saja, tanpa sayap dia juga tidak sampai ke puncaknya. Hatta dia dengan kepalanya dan sayapnya sebelah juga tidak sampai. Orang mukmin dia mengibadati Allah dengan cinta, harapan, dan takutnya. Orang khawarij mengibadati Allah hanya dengan takutnya saja. Sehingga siapa saja buat dosa, kafir. Saking takutnya. Orang murji'ah hanya dengan harapannya saja. Bahwasanya apa saja yang dilakukan tidak mempengaruhi keimanan. Sekali iman tetap iman. Ahlu sunnah mengibadati Allah dengan cinta, harapan, dan ketakutan. Itu rukunnya. Tanda kesempurnaannya dua. Sempurnanya perendahan penghinaan diri kita kepada Allah. Dan sempurnanya cinta kita pada Allah. Sempurnanya penghinaan perendahan diri kepada Allah. Kalau kita mengibadati Allah dengan beberapa sebab. Di antara tiga sebab utama. Pertama, karena kebutuhan kita. Kita lemah tadi. Allah menciptakan kita. Kita dalam keadaan lemah. Tidak memiliki kekuatan apapun. Betapa lemahnya manusia. Ketika makanannya diambil oleh seekor lalat. Lalat perginya. Dia tidak bisa ngejarnya. Dan mereka pun tidak bisa memiliki kekuatan lain. Apa kuatnya kita? Dibanding semut, kita kalah. Semut bisa mengangkat 10 kali lipat dari berat badannya. Tak ada mungkin manusia yang bisa mengangkat 10 kali lipat dari berat badannya. Kalau sempat berat antum 100 kilo, tak ada yang bisa mengangkat 1 ton. Semut bisa mengangkat 10 kali lipat dari beratnya. Kuat dia. Memang kecil, tapi perbandingan coba perhatikan. Ketajaman mata, jauh kita kalah dengan burung hantu. Orang burung hantu gelap-gelap nampak tikus, kita gelap-gelap dipijak tikus. Itu bedanya. Kecepatan kalah dengan kuda. Oh, ke soal cantik-cantik, burung merak mengalahkan kita. Burung merak dicabut bulu ekornya dibeli orang. Kita dicabut jenggot, tak ada orang mau beli. Lihat. Oh, kekayaan. Pandainya bicara, titel, tak ada harganya di sisi Allah. Kalah kita dengan burung walet, tak punya titel. Air liurnya 20 juta 1 kilo. Air liur kita masuk sini walaupun ditulis itu, air liur profesor, doktor, insinyur, Ali Ahmad, DLL. Tak ada orang mau beli, Pak. Tak ada orang mau beli. Burung walet, 20 juta. Yang dahsyat lagi, coba bedakan antara kopi luwak dengan kopi awak. Kopi luwak mahal tak dibeli orang? Kopi awak ada tak yang mau beli? Tak ada, Pak. Hina kita, lemah kita. Kita membutuhkan Allah. Kita bergantung kepada Allah. Tapi sudahkah ibadah kita itu jadi kebutuhan? Itu dia, Tuhan. Nuntut ilmu kebutuhan kita atau bukan? Kadang-kadang nuntut ilmu itu sekedar mengisi waktu luang. Jadi kalau setahun itu tak ada luang waktunya, tak pernah belajar tuh. Jangankan nuntut ilmu, Pak. Sholat saja orang kadang-kadang cari waktu luang. Yuk sholat yuk.
Belum sempat lagi kita. Itu dia. Mungkin pengaruh pepatah yang mengatakan, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan orang. Jadi dia biarlah tak solat, besok kan solatkan orang juga, kata dia. Seharusnya solatlah kamu sebelum orang tak menyolatkan kamu lagi. Gitu. Kadang pepatah itu perlu juga ditinjau. Sambil nyelam minum air bulan puasa kan, batal kita kan. Sambil nyelam minum air, batal puasa. Sambil nyelam cari mutiara baru mantap. Gitu. Berarti kan, nah ingat. Kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuntut ilmu kita bergantung. Layaknya orang kalau membutuhkan, kalau dipanggil, dia akan segera datang. Tinjau, umpamanya ini pedagang dari pagi sampai sore. Tak ada yang jual beli. Baru saja dekat asar, datang orang menawar. Sedang tawar menawar, terdengar suara azan. Hayya ala salah. Kira-kira apa yang dijawab dia, no? Panggilan sholat, no? Ada sedikit keluhan lah. Aduh, muazin tak ngerti, orang baru tawar menawar sudah azan. Kalau dapat tunggulah jual beli, tunggulah sudah terjadi transaksi azan. Yang ibu-ibu yang baru saja jerang apa gorengan, begitu sudah masuk jerangan terdengar suara azan. Allah, sudah asar lagi rupanya. Ada keluhan. Kita sholat, moga-moga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi cara kita menjawab panggilan itu menunjukkan standar kualitas ibadah kita. Apakah itu kebutuhan kita atau sekedar memenuhi kewajiban? Coba pertanyaan itu. Tanya pada diri kita. Betul tak ibadah itu, sholat itu saja sudah kebutuhan atau sekedar memenuhi kewajiban? Kalau tidak wajib, mungkin kita tak mau sholat tuh. Tapi lantaran wajib, takut dosa, iyalah kita datang juga lah. Walaupun dengan malas-malas. Apalagi kalau sholatnya di rumah, Pak. Waduh, kadang-kadang baju kaosnya, sholatnya mainan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, di rumah tuh. Tapi kalau sudah di masjid, wah menakjubkan. Coba kita jadikan kebutuhan. Bagaimana sholat itu kebutuhan kita? Sebagaimana Rasulullah berdoa? Meminta menyebut kepada Bilal, ya Bilal, arih aqimus shalah, arihna bis shalah. Wahai Bilal, dirikan salat, istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah tidak mengatakan arihna minas shalah, arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan salat. Maknanya dengan salat itu ketenangan itu muncul, bukan dengan tak salat. Kalau minas shalah berarti tak salat. Tapi bis shalah, tenang. Dalam sholat itu ada ketenangan. Kita kadang-kadang sebelum sholat belum ingat dompet. Tadi rencana mau pergi sholat, sholat di sini, tapi saking mau cepat lupa dompet. Kan balik sholat mau belanja, mungkin pas ruku terpegang ke celana, ih kok tak ada dompet gitu kan. Mulai tuh mulai teringat tadi di mana kira-kira ya. Dia sholat juga tuh rasa-rasa sudah dapat amin amin, rupanya baru dapat uang di aminnya, dompetnya lah ketemu dalam sholat. Ya, keadaan ya itu diantara ibadah kita sempurna. Kemudian karena ketaatan kita hamba wajib taat kepada Allah, tapi sudahkah kadang-kadang ketaatan kita pada syariat ini dikalahkan oleh ketaatan kita pada tukang pangkas, tukang cukur rambut. Di sini apa namanya? Tukang cukur juga. Coba lihat orang ke tukang cukur rambut. Taatnya bukan main, Pak. Begitu datang, potong rambut saya. Tukang cukur lihat, siapa ini? Kalau ditengoknya orang biasa, duduk, kata dia. Langsung duduk tuh. Kepala piringkan sikit, dipegang sikit, tolak-tolak. Kalau ditengoknya orang ada punya pengaruh, ya, dia keluarkan tenaga dalam, Pak. Maaf, Pak, kata dia. Duduk. Dia minta maaf tapi duduk tanpa sentuhan itu. Duduk. Duduk. Maaf Pak, kepalanya sedikit miring. Miring. Wallah. Patuhnya enggak ada melawan, Pak. Sama sekali tidak melawan. Sudah tuh kepala dipegang, dipotong apanya, semualah dipotong rambutnya, diambilnya pisau lagi, diasahnya di depan kita. Sambil senyum dia bilang. Oh. Lari atau tidak? Kalau lari cukuran tidak selesai. Dia mulai dekat nih. Nih. Di bagaimana jenggotnya? Jenggot dirapikan sajalah. Ya, oke. Okay. Kenapa kita tidak lari?
pisau yang sudah jelas berbahaya tajamnya di leher kita, tapi kita masih menanggapinya dengan senyuman. Kenapa? Karena kita husnuzon kepadanya, bahwa apa yang ia lakukan itu untuk memperbaiki penampilan kita. Adakah kita husnuzon pada Allah? Bahwa apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya baik untuk kita, apa dilarang Allah dan Rasulnya buruk untuk kita, adakah kita husnuzon kepada Allah atau kita suuzon kepada Allah? Sehingga kita masih memilah-milah perintah Allah. Kalau ini boleh diamalkan, kalau ini tidak. Ternyata kita lebih banyak suuzon kepada Allah. Sehingga lebih banyak kesan kita ingin mengingkari, menolak semua perintah Allah. Apa tu'minuna min ba'dil kitab wa takfuruna min ba'di? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab atau engkar kepada sebagian yang lainnya? Coba lihat. Tidak ada ganjaran orang berbuat demikian kecuali hiyun, kehinaan kehidupan dunia. Wajar kalau umat Islam hari ini diberikan Allah kehinaan. Kenapa? Mereka separuh-separuh ingin megang Islam. Kalau riba yang kecil-kecil tak masalah lah. Kalau yang besar-besar tak boleh lah. Padahal apa kata Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tabay'tum bil inah wa akhastum aznabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktum aljihad fi sabilillah sallallahu alaikum azzulla la tanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah jual beli secara inah, salah satu bentuk daripada riba, kalian lebih senang dengan peternakan, senang dengan pertanian, lalu kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah, Allah timpakan kehinaan pada kalian dan Allah tidak cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian secara kafah. Wajar. Akibat dari perbuatan kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nyata kerusakan di langit dan bumi akibat ulah manusia, ulah mereka yang pertama melakukan syirik, kemudian bid'ah, kemudian mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri mereka hukuman, diberi kehinaan. Lihat umat Islam banyak tak memiliki kekuatan seperti buih banjir. Maka perhatikan ini. Nah, sudahkah ketaatan kita itu? Coba periksa sejauh mana kita taat kepada Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwasanya karena dosa kita. Kita ibadah kepada Allah layaknya orang yang berdosa menghadap orang yang bersalah menghadapi direktur. Mau di PHK. Saya yakin tak ada yang berani ketika orang umpamanya dia biasanya masuk jam 7. Dia biasanya disuruh masuk jam 7 kerja. Dia biasa masuk jam 8. Pulang suruh jam 3, jam 12 dia sudah pulang. Tiba-tiba ada musim PHK dan dia bakalan di PHK. Dia tak punya pekerjaan dan keahlian kecuali itu. Kata bos, kamu datang ke kantor. Besok datang ke kantor. Kira-kira jam berapa dia datang? Sebelum subuh dia lah datang. Sebab dia takut di PHK. Kalau biasanya dia tak pakai baju dinas, hari itu dia cari baju dinas yang bagus. Pakai minyak wangi. Subuh-subuh dia sudah datang duduk. Cleaning service jadi bingung nengoknya kan. Ini biasanya orang datangnya jam 8. Kok hari ini datangnya? Belum dibuka lagi pintu pagar tu dia lah duduk di depan. Tunggu. Kenapa? Kena takut di PHK. Sangat takut. Begitu dia menghadap tuannya, bosnya, ada tak dia bertantang-bertenteng? Ada apa bos? Panggil-panggil saya kemarin. Tidak ya, dia datang tunduk. Ya bos. Ya, ada apa bos? Lihat, kita menghadap Allah. Ada orang dengan sombong kadang-kadang. Dibentangkan sejadahnya yang besar. Yang di depannya itu ada arah kiblat. Sehingga orang miskin pun tak berani mijak sejadahnya yang besar tadi. Orang seharusnya merapatkan itu di mana? Bertemu dengan mata kaki. Bukan kelingking pak. Bukan jari kelingking itu yang bertemu. Tapi mata kaki. Sehingga tumit itu yang sejajar. Bukan jari kelingking. Kalau jari kelingking, itu sab tak pernah rapi. Orang kaki orang panjang. Apa semuanya kok? Kadang panjang, kadang pendek. Nanti itu giliran kelingking kakinya panjang. Yang kakinya pendek terpaksa ke depan sini dia. Kelingkingnya. Yang diluruskan itu mata kakinya.
Tumitnya satu garis. Satu garis tumit, itu lurus tuh. Tapi kalau jari kelingking, ya, itu akan jarang dijadinya. Jarang. Ya. Sawu sufufakum adu alaiha. Ya. Bertemu juga antara ini dan kedua mata kaki. Mata kaki. Jangan mata kita. Mata kaki temu. Ya. Ya. Perhatikan. Lihat keadaan itu. Bagaimana kita membutuhkan. Suruh pandang. Tak ada tunduk saja. Kenapa? Karena kita menghadap Rabbul Alamin. Kalau tadi kita takut di PHK pemberhentian harian kerja. Kalau Allah mem-PHK pemberhentian harian kehidupan. Mati. Tak bisa kerja lagi, Pak. Masalahnya kalau tak bisa kerja selesai urusan. Aman. Tapi tak bisa kerja. Pertanggung jawabannya diminta. Yang dahulu. Ini yang masalah kita bertanggung jawab dengan apa ini. Nah, dengan itu ketika dipanggil Allah, hendaklah kita datang dengan kekhusukan, ketundukan. Jangan ada salah satunya cara kekhusukan itu. Waktu habis mau sholat itu lagi, jangan ada pembicaraan lain dalam menunggu sholat itu. Kita bisa zikir, ya bisa ini. Jangan ada pembicaraan lain. Kadang-kadang kita tidak. Baru ketemu kawan lama, wah ngomong cerita. Lah komat pun masih ngomong juga. Imam sudah baca ayat masih ngomong juga. Waktu mau ruku baru Allahu Akbar ruku. Dapat ruku kan dapat satu rakaat. Lihat. Kemudian juga jangan tergesa-gesa. Maka itu kata Rasulullah. Kalau kita dapat sampai di mana kita dapat imam, kita ikuti itu. Jangan tergesa-gesa berlari. Lihat orang saking ingin kejarnya, tergesa-gesa. Akhirnya tidak khusyuk. Salah satunya lagi ketika sholat, ketika makan. Jika makanan sudah dihidangkan, ya, terdengar azan, qomat, mana yang dahulukan? Makan dulu. Makan dulu. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ya. Lah tahu waktu sholatnya seperti itu, 5 menit lagi akan sholat, hidangan disediakan. Dengan alasan, hidangan kan sudah sediakan. Manusia ini banyak alasan kadang-kadang, cari sudah dapat keringanan, dia cari ringan lagi, gitu. Wah, udahlah. Ya, nah ini, hidangan, ini waktu sholat tak apa-apa, hidang dulu. Gitu. Sudah selesai, qomat orang ini. Sholat atau qomat dulu? Kata Rasulullah, makan dulu. Ya. Ikut sunnah. Jadi Allah, ini benar-benar akal-akalan manusia ini, ya. Ini. Kemudian menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Kalau ada seorang anak pejudi yang setiap hari kerjanya minta uang sama bapak ibunya. Akhirnya bapak ibunya bilang ini anak tak bisa nih. Suatu hari dia datang minta uang, kata ibunya tidak ada uang hari ini. Lalu apa yang ada, Bu? Itu kopiah kain sarung. Ambil itu. Diambilnya kopiah kain sarung. Ternyata memang benar. Setelah dia dapat kopiah kain sarung, dia tidak pernah minta uang lagi sama ibunya. Berbahagialah ibunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Tapi ibunya jadi curiga. Kenapa setiap hari ketemu terima kasih terus? Lalu ibunya tanya, kenapa kamu gini? Tak minta uang lagi. Bahkan terima kasih. Iya, Bu. Dulu saya sebelum dapat kopiah kain sarung, saya kalah main judi terus, Bu. Tapi setelah dapat kopiah kain sarung, alhamdulillah saya menang terus, Bu, main judi. Kain sarung saya bentang, kopiah untuk ngambil uangnya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Menurut antum, anak seperti ini bersyukur atau tidak? Hah? Padahal dia terima kasih terus itu. Terima kasih terus. Tidak, kenapa? Karena dia tidak menggunakan nikmat yang diberikan. Diberikan oleh ibunya untuk bertobat. Ibu dan bapaknya beri kopiah kain sarung agar bertobat. Dia tidak gunakan untuk itu. Walaupun dia ucap terima kasih, dia tidak bersyukur kepada nikmat. Kita dibagi Allah. Kadang-kadang banyak alhamdulillah. Kenapa? Bala 6 baru turun. Lagi main domino, bala 6 terjepit. Turun. Alhamdulillah. Demi Allah. Apa ini orang? Tidak menggunakan nikmat. Waktunya dibuangnya untuk hanya main-main seperti itu. Lihat. Sangat merugi. Waktu yang dihabiskannya.
Maka itu manfaatkan waktu. Para ulama kita waktunya kalau sudah umur 40 tahun ke atas tuh, pertama kurangi tidur. Tak banyak tidur dah sebab kita sudah makin dekat pintu kubur. Dia matilah kabur, kulitlah kendur, gigi berangsur gugur, jalan antara maju dan mundur tah, tu dekat pintu kubur tu. Niat. Tapi jangan nunggu itu. Maka perhatikan, gunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Harta dibagi Allah, gunakan harta itu untuk memuliakan kita di sisi Allah. Jangan disia-siakan. Antum punya harta dicampakkan begitu saja. Wah, ini harta dunia ini. Tak ada artinya dunia ini. Betul. Dunia itu akan menggoda kita, akan merasuki kita. Tapi kita hak yang betul menguasai dunia, kita yang mengendalikan. Jangan sampai harta itu mengendalikan kita. Tapi berapa banyaknya orang merasa mengendalikan dunia padahal dia dikendalikan dunia. Baru beli mobil, kotor, bawa rumah pulang, terdengar suara azan. Mana yang dulu mandi? Dia dulu mandi atau mobil dulu mandi? Mobilnya dulu mandi. Terus kalau mobil itu bisa ngomong besok, baru aja mau, mandikan saya dulu, kata dia. Bayangkan, dia dikendalikan oleh dunia. Para sahabat, dunia dalam genggaman mereka. Dunia itu dalam kendali mereka. Tapi di hati mereka tak ada dunia. Beda dengan kita. Dunia tidak dalam genggaman kita, tapi dunia di hati kita. Sehingga dalam sholat, dalam tidur, semuanya dunia. Sahabat, khalifah. Bayangkan, khalifah. Dunia dalam genggamannya, dunia tidak ada di hatinya. Sehingga dia ketika ada dunia, dia bebas mengendalikan dunia itu. Manfaatkan dunia. Seperti orang ke ladang, dia kena menanam padi. Kalau dia menanam padi, dia dapat rumput. Kalau dia menanam rumput, dia tidak dapat padi. Kita hidup di dunia diberikan nikmat, harta. Manfaatkan harta itu untuk kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang zuhud adalah orang yang paling rendah. Di antara makna zuhud itu orang yang menggunakan dunianya untuk akhiratnya. Itu bagian kezuhudan. Ya. Itu pertama masalah syukur. Yang kedua, ini sabar. Apabila mereka diuji, mereka sabar. Karena setiap orang aku beriman kepada Allah pasti diuji. Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka apabila mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamillahu ladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga nyatalah bagi Allah orang-orang yang benar keimanannya dan orang-orang berdusta dengan iman. Diuji oleh Allah. Karena ada manusia, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, padahal mereka tidak beriman. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman ketika mereka mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Karena ujian untuk meningkatkan iman mereka. Ya Bapak. Sabar benteng yang besar bagi jiwa manusia. Sabar dan rasa syukur. Ramadan didatangkan untuk mendidik kita menjadi orang sabar dan orang rasa syukur. Lihat bagaimana sabarnya kita di bulan Ramadan itu. Saya tak tahu di Bali ini kalau udang gala-gala tuh mahal lah. Udang mahal. Kadar Allah pas di bulan Ramadan kita ada yang menghadiahkan udang gala besar-besar. Istri jago masak, baru digoreng, tak dibuang-buang lagi, matanya pun nampak, digoreng langsung. Lalu dihidangkan di atas meja makan. Istri pun pergi keluar, anak pun tak ada, tinggal kita berdua dengan udang galah. Sudah tu kita tengok mata udang galah tu melotot menang kita, bayangkan. Ini bukaan belum nih, perut sedang lapar, udang galah menantang. Allah, kira-kira diterkam atau tidak tu? Sabar kita dalam hati, awas kamu sebentar lagi patah lehermu. Tapi betapa sabarnya diri kita menahan itu karena kita merasa diawasi Allah. Di rumah kita sendiri, harta kita sendiri, bukan malingan, bukan apa, tapi kita sabar untuk tidak mengambilnya, kita dalam taat pada Allah. Kalau ini diamalkan di luar Ramadan, subhanallah,
Kita takut ngambil barang orang lain karena kita juga harus merasa diawasi Allah. Karena pengawasan Allah bukan hanya bulan Ramadan. Tapi nyatanya terbalik. Begitu Idul Fitri, ustaz berceramah, buang yang buruk, ambil yang baru. Rupanya sendal ustaz yang baru yang hilang dulu. Ustaz mau marah mau apa? Sabar ustaz. Kata teman, senjata makan tuan. Sabar. Mbok sabar. Sabar ada tiga. Sabar dalam syariat. Kemudian sabar dalam menghadapi tabiat manusia. Dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam ketentuan mengamalkan syariat ini ada dua. Sabarlah melakukan ketaatan. Dan sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam melakukan ketaatan. Itu ada tiga jenis. Sabar sebelum beramal. Berilmu. Jangan ngamalkan aja. Orang kalau yang naik motor, naik mobil aja kita harus belajar dulu. Jangan sembarangan bawa. Kenapa kita kalau naik motor, naik mobil itu mesti belajar? Kenapa untuk beramal kita tak mau belajar? Orang bekerja untuk jadi ahli tukang las aja, itu harus ada rumusnya. Dia harus belajar juga. Apalagi mengelas di dalam laut. Dia harus belajar. Sekarang kenapa ketika pelajaran umum semuanya di dunia ini yang ingin kita lakukan, kita harus belajar. Lalu kenapa kita berbicara tentang akhirat, ibadah kepada Allah, kita tak mau belajar? Maka belajar, sabar dalam beramal itu, belajar dulu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Berilmu dulu. Sudah itu sabar saat beramal. Berat, Pak. Mempertahankan, contoh sajalah kalau sempat kita sholat tarawih satu juz. Kan harus sabar itu. Kalau tak sabar mungkin kita marah-marah tuh. Ini imam, sudah tahu kita di belakang. Ya kalau di depan kita jadi imam kan. Sudah tahu kita di belakang. Iya imam, kita makmum tentu di belakang. Tak mungkin lah di depan imam. Tapi kita sudah tak sabar itu. Panjang sekali bacaannya. Tapi betapa banyaknya orang kita yang tak sabar. Pak, sholat tarawih tercepat di dunia di Indonesia, Pak. 23 rakaat 7 menit. Antum bisa buka di YouTube, cari itu sholat tarawih tercepat dunia Indonesia. Menakjubkan kita, rekor. Dunia sangat mengagumkan. Yang malangnya, ya, imam baca ayat senapas, makmum tak bernapas dibuatnya. Terlalu cepat, ya. Lihat keadaan. Sabar dalam mudah. Mengamalkan semangat kayak gini, bapak harus sabar, jangan nengok-nengok jam terus. Gitu kan? Ana nengok jam masalahnya itu panitia tadi. Ana nengok jam kok jam masih jam itu juga. Bila habisnya, gitu kan? Ana mikir-mikir kapan habisnya. Apa jamnya hidup? Kan itu yang anda tengok-tengok. Aduh. Ini panitia suruh jam apa? Jam 6 lewat berapa? 25. Ah, itu masih hidup. Lama lagi. Anda takut bahan habis, Pak. Itu masalah kini. Kalau dulu kan al-ilmu pisudur. Kalau sekarang ilmu PCD, Pak. Itu dia ilmu. Itu yang jadi masalah kini. Nengok jam, nengok jam. Jadi kata orang Melayu, itu pukul anak sindir menantu. Sebenarnya anak yang ragu, tapi anak bilang, bapak jangan nengok-nengok jam aja, padahal anak nengok jam. Itu pukul anak sindir menantu. Dia mau nyindir menantunya, dia pukul anaknya. Itu orang Melayu bilang. Ya? Perhatikan. Kembali kita, bahwa sabar. Nah, sabar setelah beramal, ya, tidak membangga-banggakan amalan, tidak berusaha mencari agak sesuatu yang tidak menghapus amalan kita. Ya ayyuhallazina amanu la tutilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kamu hapus pahala sedekahmu dengan manni, mengungkit-ungkit. Kebaikan yang kita bagikan, wah itu dulu masjid. Kalau bukan saya, wah itu kalau bukan saya tuh. Ngapa? Batu pertamanya saya meletaknya tuh. Batu pertamanya aja. Sudah itu tak pernah ke masjid lagi. Cuman letak batu pertama aja. Allah. Ceritanya kalau saya tak letak batu pertama, mungkin ada bolong sedikit tuh. Untung ada batu pertama.
Allah. Jasanya bukan main besar. Ya, lihat. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Mungkin-mungkin wal adza menyakiti orang yang kau beri bantuan. Lihat kalau ada yang di jalan-jalan, kalau kita mau bagi, bagi saja. Jangan kita nyumbang-nyumbang. Ini ambil dasar pemalas minta kepada. Nah, kalau mau beri-beri aja sudah selesai. Apakah nanti dia itu berkhianat? Dia ini tidak ada urusan, kita sudah sedekah selesai. Kenapa kita harus membeli ini dasar pemalas ini? Tapi nggak boleh dibagi juga. Berarti Anda membuat dia jadi malas. Kalau nengok orang seperti itu jangan diberi supaya dia tidak malas. Tapi kalau dia sudah diberi, dia terbiasa. Kalau ditanya kenapa kamu sudah punya rumah, sudah punya ini, masih minta-minta, jawabannya tentu kenapa orang memberi? Itu dia. Kemudian itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari maksiat. Coba bayangkan maksiat itu kan lebih mudah menular. Umpamanya ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu duduk habis ngaji. Sudah tuh duduk, sama-sama cerita-cerita pengajian. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Kelihatannya ibu A tak datang. Gitu. Tuh mulai tuh pembukaan tuh. Ibu A tak datang. Yang lain nyeletuk. Oh iya, ini tuh lagi sibuk-sibuk dunia saja tuh. Wah, lah mulai tuh. Nambah. Yang lain, oh iya saya kemarin lihat. Ah, mulai hilang pembicaraan kajian. Mulai pembicaraan si A. Ah, untuk sabar begini nih, biasanya orang ikut itu ikut nimbrung karena takut tak diajak, kurang gaul lah. Kenapa kamu suka minum-minum? Minuman pergaulan. Ah, minuman pergaulan. Kalau tak minum, tak bergaul dia. Kalau gitu ikan sangat ikan gaul gitu. Dia di air terus gitu, tak ada minum-minum. Apa? Kita pakai. Bagaimana kita sabar dalam menghadapi maksiat? Maka sabar-sabarkan diri, jangan suka kemong. Iya kan? Mesti anak SMA pakai baju TK. Jangan dibayangkan kita sedang ngaji gitu. Ya? Anak SMA pakai baju TK, kita naik eskalator dia pakai rok pendek. Kita turun eskalator dia pakai baju pendek, akhirnya napas kita juga ikut pendek. Dan sabar. Sering-sering ke mall itu merusak mata. Mata pencarian rusak, belanja terus. Nih, sabar gitu, maksiat begitu banyak. Kalau ada pengajian, taklim, rumah, ya apalagi lingkungan kita itu susah. Kita mau katanya pakai kayak kuda, dia di depan. Tak pakai kuda lebih parah lagi. Ya, pakai kacamata kuda, dia di depan. Pakai kacamata hitam, oh ketahuan nanti mau nengok. Nih. Sebab kacamata kita semuanya tembus pandang, Pak. Kalau antum pakai kacamata tak tembus pandang, ngapain antum berjalan pakai kacamata tak tembus pandang, tak nampak? Kacamata itu tembus pandang. Kalau cari kacamata itu yang tembus pandang. Kalau ada kacamata tak tembus pandang, ngapain antum? Kayak kacamata kayak orang buta aja berjalan gitu tuh. Kacamata tembus pandang, hati-hati. Ya. Nah, sabar kita. Ya. Dalam menghindari maksiat. Kemudian sabar dalam menghadapi tabiat. Zuyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banin. Dihiasi manusia kecintaan kepada wanita. Syahwat keinginan. Kepada wanita, anak-anak, perhiasan. Ada kesabaran. Kadang-kadang ada hal itu tidak dilarang dalam agama. Tetapi harus sabar, jangan berlebih-lebihan. Tidak dilarang. Menyintai wanita, tak dilarang. Tapi hati-hati. Mataraktu fitnatan. Tidak aku tinggalkan fitnah. Yang lebih adaru ala rijal. Yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki illan nisa. Kecuali wanita. Fitnah yang besar. Siapa yang tidak tertarik kepada perempuan? Perlu dicurigai dia. Kalau saya biasa saja. Yang buka-buka itu bagi saya biasa saja. Wih, hebat sekali itu. Ya? Biasa saja biasa lihat atau biasa saja biasa apa? Biasa saja. Allah, tak ada getaran? Enggak. Wah, itu kan karena saking sudah biasanya. Gitu. Ya, biasa lihat namanya. Gitu, timbul bosan. Bukan timbul bosan, belum datang musin. Orang kayak gitu kan musinan, Pak. Anjing. Itu kan tak ada busana tuh di jalan-jalan tuh.
Kalau belum musim tak pernah kawin dia, Pak. Coba kalau sudah musim kawin, tak peduli dia ada orang tak ada orang. Begitu juga orang-orang seperti itu. Aurat terbuka ini, oh tak ada tertarik, biasa saja. Belum musim. Tunggu kalau musim nanti. Niat. Islam jaga-jaga. Menjaga ini sangat susah. Tabiat kita inginkan perhiasan, ingin ini, semuanya orang ingin lebih. Tapi belajarlah kita mendahulukan kewajiban daripada keinginan. Sebenarnya kita itu belum wajib pakai mobil, tapi kita ingin punya mobil. Itu menyebabkan kita susah. Kita belum wajib naik haji sebenarnya, tapi kita ingin naik haji. Itu juga menyusahkan kita. Nah, coba dahulukan kewajiban. Macam orang naik motor tadi, dia cuma gajinya untuk motor, tapi dia ingin punya mobil. Dia tak wajib punya mobil. Karena itu dia menyusahkan diri. Dia gadaikan semuanya. Yang penting casingnya, isi dalamnya, terserahlah pokok casingnya mantap. Naik mobil, STNK-nya sudah tergadai, ya. SK pun tergadai juga. Tak peduli. Yang penting casingnya mobil. Ustaz baru keluar dari mobil, Ustaz itu tak tanggung tuh. Mobilnya kini. Padahal mobil itu utang mungkin tak berapa tahun baru dapat bayar. Ya, perhatikan kewajiban. Sabar kita keinginan. Dunia sangat menggoda setiap orang. Siapa yang tak tertarik? Ini satu, tak ada satu perhiasan. Orang mau lagi dapat satu perhiasan. Mau lagi yang perempuan gitu juga kadang-kadang. Coba lihat ibu-ibu. Entahlah di Bali saya tak tahu ya. Sebagian tempat kadang-kadang. Ingat dulu. Ada bunga namanya gelombang cinta. Begitu datang gelombang tsunami, habis semua pemalu. Tak ada harga lagi. Waktu masih gelombang cinta, 1 miliar katanya harganya. Begitu datang tsunami, hilang gelombang cinta tadi, tak ada harga lagi. Apa? Sebagian ibu-ibu tadi ada yang begitu sayang sama bunganya. Sehingga bunga itu setiap hari dielus, dielus. Sampai mengkilat bunga itu seperti bunga plastik. Begitu orang datang ke rumahnya, bu, ini bunga plastik? Oh enggak, ini bunga asli. Kok tak ada debu mengkilat seperti ini? Oh iya, setiap hari saya bersihkan. Coba pikir, malang suaminya. Debu-debu tak pernah kena bersihkan setiap hari. Allah. Bunga, mungkin suami berpikir, enak saya kalau jadi bunga ya. Setiap hari kena bersihkan. Ini pulang kerja dibersihkan pun tidak, apapun tidak. Allah. Malang. Nasib, mudah-mudahan istri kita tak kayak gitulah. Dan semoga dia tak membuat kita kayak bunga. Sebab kalau kita kayak bunga, kita tak bisa bekerja. Ditanamnya tetap di rumah itu. Lalu dibersihkan dia nanti. Ya? Lihat. Sebagian bapak-bapak hobi mancing gitu juga. Nih, menghabiskan waktu. Nelayan mancing, dia mencari rezeki. Yang lebih malang lagi, sudah dapat ikan dilepaskan lagi. Ngapain kerjaan tuh macam itu? Coba lihat permainan. Ini tabiat. Kalau antum hanya ingin nengok ikan makan, antum buat akuarium di rumah, mancing di situ, main-main dengan ikan. Tak dapat. Antum tak panas, uang tak banyak habis, kan gitu. Ada ikan yang sering dibeli orang mahal, Pak. Ikan apa itu? Lohai. Lohan apa lohai? Kalau saya sering bilang lohai, Pak. Tukang beli lolo, tukang jual lihai. Lolo itu orang Palembang bilang bodoh. Tukang jualnya lihai. Masa beli ikan sampai 2 juta, 3 juta? Dimakan kucing, enak betul kucing. Coba sederhana kita berpikir. Lihat. Sebab apapun yang kita keluarkan akan Allah minta pertanggungjawaban, ikhwan. Apapun yang antum mulai. Yang sabab-sabab tak berhenti main, ya. Main futsal, main sepak bola. Kadang-kadang coba dia berpikir, sekali-sekali itu tidak masalah. Tapi ketika sudah menjadi hal yang rutin, itu kan jadi masalah. Coba antum pikirkan, bola satu diperebutkan 22 orang. Yang kiper yang sampai jungkir balik nangkapnya, sudah ditangkap, ditendang pula lagi. Kalau soal cari keringat, antum makan bakso pedas-pedas saja sudah berkeringat antum. Keringat keluar, perut kenyang. Tapi tidak dilarang olahraga. Tetapi coba keinginan. Berapa banyaknya orang mengkhususkan sepatu olahraga khusus. Bolanya pun khusus. Tak mungkin main sepak bola, bola bowling. Tak mungkin kan? Bengkak kakinya semua.
Khusus semuanya. Tasnya khusus, topinya khusus. Tapi untuk pergi taklim tak ada yang punya tas khusus. Kadang-kadang tas kresek aja pakai. Bayangkan antum pergi mengajar, belum pernah ana lihat ada orang pergi belajar sambil megang-megang kaki. Kenapa? Semalam pergi belajar ustaz, jauh sekali jalan kaki kata dia. Enggak ada orang jalan kaki jauh-jauh sampai Bengkak untuk pergi taklim, enggak ada. Atau tangannya gini. Kenapa tanganmu? Kemarin taklim ustaz, ustaznya banyak betul suruh catat sampai bengkak tangan saya. Enggak ada. Untuk akhirat tak pernah kita memiliki khusus. Baju pun tak punya baju khusus. Tak ada. Padahal ini akhirat. Ilmu yang kita jemput seharusnya ada khusus, bajunya khusus, ya. Ini alhamdulillah sudah ada. Apa? HP khusus. Tapi khusus itu ini aja. Nah, kayak presiden akan mengumumkan apa aja gitu. Banyak ini. Untung semuanya tak letak di sini. Kalau letak sini berapa banyak ya, teman ya? Khusus masih lumayan bisa manfaat, ada catatan ya. Tak tahu saya apakah ini Blackberry apalah ini Berry, tak tahu saya. HP yang bagus kan untuk Indonesia Blackberry ya. Blackberry kan dari Cina, kalau Blackberry kan Indonesia. Blackberry agak lancar deh sedikit. Perhatikan. Manfaatkan waktu kita. Tabiat kita, olahraganya seringin tak dilarang ikhwan. Tetapi coba batasi. Antum juga, itu banyak fitnah yang terjadi. Sebab apapun yang kita keluarkan akan diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir, tinggal 10 menit. Sebab batu esnya sudah habis. Dia standarnya batu es, Pak. Batu esnya habis, kajian mulai habis. Yang ketiga adalah orang-orang apabila mereka melakukan dosa, mereka beristighfar. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu salah. Wa khairu khata'in at-tawwab, sebaik-baik orang bersalah adalah bertobat dari kesalahannya. Tapi ada yang lupa di sana. Bahwa kesabaran tadi sabar dalam musibah. Ya, kadang-kadang musibah itu murni, tidak ada campur tangan orang, langsung takdir Allah menetapkan itu terjadi. Maka sabar kita, kita yakin kepada takdir Allah. Bagi kaum ibu, musibah terbesar dia apa itu, Pak? Poligami. Musibah terbesar bagi mereka. Kalau sudah terjadi, yakinlah bahwa itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan makhluk. Sabar. Jadi, indah di kesabaran. Kalau itu sudah terjadi, gitu. Kalau belum terjadi jangan minta terjadi. Musibah besar. Keadaan gitu bagi mereka, padahal itu nikmat terbesar bagi bapak-bapak mungkin ya. Tapi lihat keadaan. Sabar. Ada kadang-kadang musibah itu disebabkan ulah manusia. Sebabnya semuanya memang takdir Allah. Tapi ulah manusia disebabkan perbuatan manusia. Kita harus sabar, berniat sabar bahwa yakin itu dari Allah, ya. Lalu memaafkan orang yang melakukan itu, kemudian tidak berniat untuk membalasnya. Itu bukti kesabaran kita. Banyak musibah yang datang kadang sebab orang lain, tapi kadang-kadang ketika dengan kesabaran kita menghadapinya, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu pada kali pertama. Kalau kita sudah ditimpa musibah dan kita sabar, maka kalau datang musibah seperti itu lagi, kita insyaallah akan sabar. Kemudian tadi yang ketiga, bahwasanya di antara yang ketiga itu adalah kalau kita melakukan dosa kita istighfar. Kita tidak tahu, kadang-kadang ada dosa yang kita sengaja, ada yang tidak kita sengaja. Maka segeralah kita wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya. Segera. Jadi tobat itu tak ada kata nantilah. Tobat itu segera. Amalan ittaqullah man istata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Tak bisa kita langsung sekaligus menjadi orang murni taat begitu, tak bisa. Berangsur-angsur. Kadang-kadang kita tak bisa sholat malam setiap malam, mungkin sebulan sekali.
Dua bulan sekali, jangan dipaksakan diri. Namun tobat tak ada tundaan. Sebab mati juga tak pernah menunda. Tak ada maut datang menunggu kita. Dah tobat apa belum? Sudah mau tobat, baru malaikat maut cabut nyawa kita. Tak bisa. Wamal mautu illa sarikun daqasah suhu yasudu bila kafin wa yas'an bila rujilin. Tidaklah kematian seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Semuanya harus diiringi dengan istighfar. Rasulullah katakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru lahu, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, tubu ilallah. Wastaghfiru lahu, beristighfar. Fa inni atubu ilaihi fi yawmin mi'atu marrah. Aku beristighfar satu hari sampai 100 kali. Maka kita lihat keadaan kita. Karena yang terbaik di antara kita adalah semakin dekat kita kepada Allah dan Rasul. Coba para sahabat dulu berusaha mencari sisa waktu akhiratnya untuk dunia. Kita mencari sisa waktu dunia untuk akhirat. Sahabat cari. Ada tak sisa waktu akhiratnya untuk dunianya? Waktu mereka sehingga nikmat mereka. Mereka jalan di dunia. Tapi semua arahan untuk akhirat. Kalau masih ada tersisa itu untuk bagian dunia yang terkecil. Kita nak mencari sisa waktu dunia itu susah. Hari ini. Akhirnya terbengkalai semuanya. Ilmu kita abaikan, semuanya kita abaikan. Banyak kesalahan kita. Berapa ilmu yang sudah kita tinggalkan. Ya? Berapa majelis taklim, berapa hadis, kajian semuanya kita tinggalkan. Banyak ilmu-ilmu yang kita tinggalkan. Hari ini orang yang terbaik dia memperbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Karena dengan baiknya sisa usia kita, ya, niscaya Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu kita. Tapi kalau sempat kita memperburuk sisa usia ini, ditakutkan masa lalu kita yang baik akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa itu dulu. Katanya ada tanya jawab. Sampai jam berapa? Kalau secukupnya satu pertanyaan pun cukup. Kan secukupnya kan? Iya. Kalau kasih garam terlewat cukup, sudah. Iya. Jangan banyak-banyak. Makan tuh sebenarnya ada batasnya. Nuntut ilmu juga ada batasnya. Kadang-kadang muntah. Ya. Akhirnya paham jadinya tak paham. Ya. Ya itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada alhamdulillah. Iya. Ana rasa tutup sajalah ya. Ya. Nanti masih ada waktu lagi. Insyaallah malam besok terakhir. Oh nanti malam. Nanti malam ada. Pagi ini juga ada. Siang apa? Siang ada, nanti malam apa materi itu? Nanti malam. Yang sain kapan? Oh, itu kisahnya. Ah, silakan. Ngomong jadi pertanyaan juga jadi orang. Silakan. Aduh. Nampilkan tentang sholat dan ibadah khususnya apa ibadah itu harus kita rapat. Takut. Iya. Kadang kita mampir di beberapa masjid sholat berjamaah. Ingat al-imam ad-dhamin, imam itu penjamin. Kalau imam yang ngerti, dia tidak akan berebut jadi imam. Dia tidak akan ngebut. Kenapa? Karena imam itu penjamin. Baik solat imam, baik solat makmum.
Buruk solat imam, baik solat makmum. Itu berat jadi imam, nanggung dosa imam. Imam nanggung dosa. Ya, selesai imam, apa? Kita ruku. Jangan nunggu selesai baca sudah imam saking cepatnya, kita baru aja nak baca Al-Fatihah, dia sudah satu rakaat tuh. Ya, udah ikut, cuman lain kali antum berpikir solat di situ. Sebab kalau betul-betul nurut mazhab Imam Syafi'i, tumakninah itu bagian dari rukun solat. Tidak sah solat kalau tidak ada tumakninah. Maka itu kadang-kadang yang jadi imam itu pun perlu dipertanyakan. Layak tak jadi imam? Kadang-kadang berebut aja jadi imam. Ya, kebetulan dia impaknya lebih besar di masjid itu. Akhirnya dia jadi imam. Ini permasalahan. Maka itu kalau antum gitu antum lihat. Ini, ya. Nah, untuk itu solat sunat kita moga-moga itu bisa menutupi keadaannya, ya. Karena, nah, kalau dapat nanti bisa nasihati Pak Imam. Nah, Pak Imam, saya masih belajar mungkin baca Al-Fatihah Pak Imam, agak lambat-lambat. Kalau Pak Imam kan udah hafal gitu kan. Iya kan? Kadang ada yang lebih dahsyat. Misi Pak, sholat masuk di kamar, udah tuh keluar lagi. Kenapa? Kok sudah cepat? Kan sudah hafal Pak, kata dia. Oh, sudah hafal cepat, ya kata dia. Berarti kita yang lambat-lambat ini kurang hafalan nampaknya nih. Baca. Mungkin masih mikir-mikir gitu kan. Nah, coba Pak. Nah, kadang-kadang belum tahu karena sudah kebiasaan. Kadang sebagian imam memang ingin selera jemaah. Ya. Karena jemaah itu memang seleranya memang biasanya naik naik travel itu yang super eksekutif. Jadi kalau yang ekonomi-ekonomi kurang enak dia. Kalau super eksekutif, ya. Apalagi kalau sempat, ya, ruang AC, semua AC, cepat lagi. Wah, itu makin asik tuh sholat di situ tuh. Bayangkan 23 rakaat bisa 7 menit. Dahsyat, akhi. Rekor dunia. Nah, tapi itu tumaknina. Itu tadi akhirnya kita kan tak khusyuk. Kita mau ngejar-ngejar baru alhamdulillahirabbil alamin. Dia sudah selesai tuh rukuk itu. Allah. Jadi kalau begitu kita ikuti. Dan kita ingin sholat jemaah dan kita ikuti, ya, istighfar pada Allah, kemudian kita mungkin sholat sunat. Mungkin di sholat sunatnya jangan pula kita lebih cepat daripada dia. Ya. Waktu sholat sholat sama dia tadi terasa dia lebih cepat. Begitu kita sholat sendirian, sholat sunnah sendirian, kita ingin buktikan bahwa kita lebih cepat daripada dia. Oh, coba kalau saya jadi imam belum selesai lagi, itu jangan gitu kan. Imam pun terkejut, lebih cepat dari saya lagi itu imam. Malu rasanya saya jadi imam, kata dia. Rupanya ada yang lebih cepat dari saya. Ah, itu kan jadi masalah jadinya. Ya. Ana rasa itu dulu lah, semoga bermanfaat kita. Semoga kajian itu bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.